Halo semuanya, balik lagi sama gue Kriptando. Jadi di video kali ini Kriptando akan membahas market kripto yang sangat-sangat bosen ya. Jujur, ini bisa dibilang udah hampir 10 hari kalau nggak salah ya. 10 hari kita melihat Bitcoin geraknya ya di daerah-daerah sini aja guys. Kayak 16,8, 16,2, 16,5 gitu-gitu aja. Nih, waktu penurunan dia itu di tanggal 16 terakhir ya. Nah, terus masuk ketiga harinya dia turun lagi ke 16,2. Nah, pas di tanggal 19. Nah, tanggal 20 dia naik lagi ke 17.000. Nah, di tanggal 22 pas di hari Ibu dia turun lagi ke 16,5 Kak. Nah, habis itu dari tanggal 22 sampai sekarang di tanggal berapa nih? Tanggal 27 dia sideways kayak pantau ya. Kalian bisa cek aja nih di candle daily-nya dia. Nah, ini ya. Berarti kalau misalkan kita hitungin dari tanggal 17 ya sampai sekarang itu 10 hari ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sorry. Ini tanggal terakhir tanggal 16 ya. Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sama hari ini 11 hari ya, berarti pokoknya sama hari ini ya, ini hari tanggal 27, berarti sama hari ini udah 11 hari kita melihat Bitcoin mondar-mandir di harga sekitaran range 16,2 sampai 16,8, dan tertingginya ya cuma di 17.000 pada tanggal 20 ya, dan turun lagi di tanggal 22 pas di sampai di harga 16,5 Kak. Nah, cuman dari harga dari Bitcoin sideways kayak gini ada beberapa altcoin yang dimana ini kayaknya naikinnya di altcoin di kisaran 200-an ya, bukan di sekitaran 100, kayaknya 200-an sampai lebih ya. Nih, ini hampir 200, lihat misiran nih ya, 200-an, 300, 400, 400 dan 500. Nah, kalau yang untuk 100 ke bawah kayaknya agak-agak kurang ya. Nah, 600, kalian bisa cek aja. W, 400, pokoknya di kisaran lunce aja cuma naik 10% doang guys, kalau kita lihat ya. Nah, 38 ya, ini lunce doang loh yang dinaikin sampai 10% ini. Nah, terus QNT, Kiama QNT juga ini yang dinaikin 8% doang. Itu di tuh sampai 29 ya di harga ini. Nah, makanya itu bisa dibilang ini sangat-sangat bosan banget ya market hari ini. Tapi kalau kalian ibaratnya beli altcoin yang low cap ataupun liquidnya rendah, ini kalian kemungkinan bisa udah lumayan take pro, udah profit banyak, kayak MIR kemarin ya. MIR, terus ANC sama TORN itu juga, terus ada lagi kayak DROP. Nah, ini DROP naik lagi ya. Nah, kalian bisa cek aja ini ya, tuh. Naik ya dari kisaran segini sampai segini. Lumayan ya. Nah, sini kalau lihat Bitcoin ini masih belum di-update, guys. Nah, kalau Kriptando lihat Bitcoin sebenarnya masih ngejar harga supply-nya dia di kisaran 17,2 ya. Nih. Di kisaran segini, guys, 17,2. Nah, kalau misalkan 17,1 sampai 17,2. Nah, kalau misalkan udah di harga ini, Kriptando nggak tahu, pokoknya antara bisa turun, antara bisa dia lanjut naik lagi. Dia kalau mau misalnya Bitcoin bisa naik lagi ke harga 18.000, dia harus bisa masuk ke harga area sekitar 17,6 sampai 17,8 untuk bisa konfirmasi balik lagi ke harga 18.000-an. Nah, kalau misalkan masih di bawah 17,6, sebenarnya masih agak rawan dengan banyaknya penjualan di harga 17,2 ke sampai 17,4 ya. Waktu itu udah Kriptando jelasin ini juga ya. Tapi ini Kriptando jelasin lagi biar kalian bisa lebih mengerti arti di mana letak penjualan seller-seller yang untuk
bisa kalian apa waspadai ya, maksudnya seperti itu. Nah jadi sini kriptonya masih melihat Bitcoin ya masih apa masih pengen naik ke harga 17,2 sampai 17,4. Nah kalau misalkan udah kisaran ke harga 17,2 atau 17,4 itu kalian harus bisa waspadai karena banyak penjual apa banyak seller yang akan menjual di harga itu. Tapi yang jelas pasti kalau emang dia mau kuat ke 18.000, 17,6 sampai 17,8 dia harus sudah dikonfirmasi dulu. Nah, kalau kita lihat dari Binance weekly dari daily-nya ini dia juga udah tembus ke MA50 ya. Bisa dibilang kita masih menunggu konfirmasi lagi, kemungkinan antara hari besok kalau enggak pas-pas mau pergantian tahun ataupun pergantian bulan Desember ke Januari ya. Soalnya ini benar-benar kayaknya ini was nunggu momentum aja sih kalau kripto Anda lihat ya guys ya. Jadi oke, itu aja sih yang bisa kripto Anda bahas dari pembahasan market kripto hari ini. Benar-benar sangat bosan untuk 11 hari kebelakang ya. Ya kita hitungannya dari hari ini. Oke, itu aja yang bisa kripto Anda bahas. Thank you untuk semuanya dan see you in the next video. Bye bye, love you and undo.